Hello, balik lagi kita menonton video COC. Kejayaan Miner sudah lama sekali menghilang. Apakah Miner akan kembali berjaya? Mari kita ungkap bersama-sama Miner di tahun 10. Ya, buat yang belum subscriber, silakan pencet tombol merah subscriber dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, sehingga kalian dapat informasi dan tidak akan ketinggalan. Oke, sebelum membahas Miner, kita akan kasih lihat buat kalian attack menggunakan which is polling di Town Hall 10 ini ya. Menggunakan which is polling dan tanpa membawa yang namanya golem. Cukup membawa Giant Max dan membawa Barbarian King dan juga Queen. Di sini baru level 30 dan juga 35. Ya, tepat sekali memberikan jalan menggunakan Ball Breaker dan mengarahkan Polem, Witches, dan Giant mengarah ke Queen. Dan jump spell pertama mengarah ke Inferno, tepat sekali ya. Dan heal spell untuk menghalau CC. Red spell di situ memberikan kemarahan bowling-bowling dan juga Witches ya, menghancurkan yang namanya Inferno. Tepat sekali di situ ya. Jump spell kedua mengarahkan lagi Queen, Polar Witches menuju ke Inferno kedua. Ya, tepat sekali ya. Jadi Witches bowling untuk menghancurkan, mengobrak-abrik bagian tengah dari base ini. Dan sebelah kanan dan kiri bisa diperhatikan ya, masih ada Polar dan Witches dan dibantu Barbarian King itu ya, menghancurkan area kanan kiri, membersihkan sekaligus membuat rata base ini ya, tanpa bosa basi. Ya, tepat sekali situ ya. Simple sekali permainannya. Dibagi menjadi tiga penjuru, mengarah dari kanan, kiri, dan juga tengah. Tepat sekali ya, menggunakan dua jump spell itu mengarahkan menuju ke Inferno. Inferno kedua lagi ya. Jadi perhatikan, jump spell mengarahkan pasukan kita untuk menuju ke Inferno. Tepat sekali ya, karena sasaran utama dan defense yang cukup berbahaya untuk di Town Hall 10 adalah Inferno itu sendiri. Keren, good job sekali. Menginspirasi di Town Hall 10 ini digunakan menggunakan hero baru level 30 dan juga 35. Keren, dan semoga menjadi inspirasi buat kalian semua. Oke. Ya, itulah kombinasi menggunakan Witches dan Bowling di Town Hall 10. Bisa menggunakan Golem, bisa juga menggunakan Giant Max. Terinspirasi dan keren sekali. Good job, mantap 100%. Oke, selanjutnya attack menggunakan Miner. Kali ini strategi pertama menggunakan Golem Polar, dibantu menggunakan satu jump spell dan juga satu red spell ya, memberikan kemarahan bowling, bisa menghancurkan Inferno dan juga satu Eagle. Ternyata ini adalah Town Hall 11 ya. Kombinasi ini cukup matang karena Golem sebagai tameng, Polar di situ akan marah, mengobrak-abrik bagian tengah, menghancurkan Inferno, dibantu Barbarian King dan Queen. Ya, tepat sekali. Barbarian King Queen masuk ke tengah, menuju ke Archer Queen, menuju ke Eagle, dan tepat sekali ya, red spell itu memberikan kemarahan dan bowling-bowling bisa menghancurkan Inferno dan juga Eagle. Keren. Ya. Kombinasi ini cukup matang dan cukup berbahaya ya, karena dengan bowling bisa menghancurkan dua bangunan langsung di depannya. Dan saat mengeluarkan Miner, Miner dibagi menjadi beberapa ya, jangan sampai dikeluarkan satu penjuru karena di situ ada Witch Tower yang cukup berbahaya untuk Miner. Dan kalau berkumpul menjadi satu, Miner akan habis langsung ya, walaupun itu Witch level berapa itu. Oke, dan bisa dilihat situ hit point Miner sudah merah, saatnya mengeluarkan heal spell. Bisa dilihat heal spellnya adalah level 7. Ini sangat membantu sekali, upgradean terbaru dari Clash of Clan. Mendapatkan healer level max di Town Hall 10 sangat membantu sekali Miner. Dan satu spell skeleton untuk mengecokkan expo di situ ya, menyerang yang namanya Miner. Dan keren, ini sangat membantu sekali upgradean di Town Hall 10 untuk healer healing ya, spell heal max level 7 sangat membantu sekali, membuat Miner cepat sembuh dan bisa meratakan base di Town Hall 11 ini ya. Wow, tidak jadi masalah ya, ini Town Hall 11 tapi
belum max ya. Dan bisa dilihat situ Miner melawan yang namanya Visa Tower, menawan apa ini, Bomb Tower ya. Dan bisa dilihat juga hit point Miner di situ masih terlihat sangat hijau ya, baru terkena Giant Bomb di situ dan terkena Bomb Tower pun masih tetap hidup. Keren sekali. Dan apakah Miner ini akan berjaya lagi di Town Hall 10? Kita lihat saja aksi dari Miner-Miner selanjutnya di Town Hall 10. Ya, semoga menginspirasi kombinasi Miner menggunakan Golem Polar. Oke, selanjutnya, kali ini kita akan coba menggunakan Queen Walk. Ada dua Inferno di situ dan letaknya sangat terpisah. Kita menggunakan 5 healer untuk memberikan healing Archer Queen itu sendiri. Oke. Di sini membawa 2 red spell, membawa 2 spell skeleton dan yang namanya Archer Queen akan membersihkan area-area pinggiran, terutama apa ya? Ini ada Visa Tower, Archer Queen di situ bisa dibunuh dan ya membuka jalan Archer Queen untuk masuk ke tengah. Track tepat sekali. Dan tujuannya adalah satu Inferno ya, minimal menggunakan Queen adalah satu Inferno. Ya, Barbarian King dikeluarkan di sini dibantu Bowling untuk membersihkan area sebelah sini. Tujuannya hanya untuk membersihkan area di sebelah sini ya. Dan perhatikan juga yang namanya Archer Queen di situ. Archer Queen vs Archer Queen diberi red spell dan ability dikeluarkan untuk membunuh CC. CC-nya ini adalah Bowling, jadi tanpa diberi poison. Dan tepat sekali itu Bowling vs Bowling ya, bisa menghancurkan 2 bangunan. Bowling tepat ya membersihkan sebelah kiri Archer Queen ini menggunakan Barbarian King dibantu Bowling dan dibantu juga Baby Dragon. Tepat sekali ya. Sudah hampir 50%, 45%, dan red spell, dan saatnya mengeluarkan yang namanya wall breaker. Tepat sekali itu membersihkan cukup banyak sekali ya yang namanya Archer Queen ini dibantu 2 red spell tadi ya. Tepat, dan saatnya mengeluarkan Miner ya. Miner jangan dikeluarkan seperti apa ya, berkumpul ya menjadi satu. Dan situ bisa dilihat spell skeleton untuk menghancurkan, membunuh namanya Barbarian King, dan juga di situ mengecohkan Inferno single target, mengarahkan Inferno itu untuk mengarah ke skeleton, dan Miner di situ bisa aman. Dan ya, spell heal di situ untuk area Inferno dan juga Mortar dan juga Visa Tower. Keren sekali, good job. Inilah Miner di Town Hall 10. Apakah kalian akan menggunakan pasukan ini? Jangan takut untuk menggunakan pasukan ini karena dibantu spell heal level 7 sangat membantu sekali. Bisa dilihat Minernya, hit pointnya juga masih cukup banyak, masih warnanya hijau, keren, dan sangat banyak sekali di situ ya. Masih tersisa cukup banyak Miner. Keren, inilah dia attack Miner menggunakan Queen Walk Miner. Ya, bisa dilihat juga komposisinya tadi, bahwa 5 healer dan juga 25 Miner dipadu dengan CC-nya adalah Miner. Oke, selanjutnya attack selanjutnya kali ini dari Ricky menggunakan Queen Walk Bowling dan juga 18 balon dan CC-nya adalah 1 Lava Mech. Keren sekali. Ya, Queen di situ baru level 39 untuk membersihkan 1 air defense, 2 air defense di depan Archer Queen. Dan ini tujuannya bukan untuk Inferno ya, tapi untuk menghancurkan 2 air defense dan juga Archer Tower, Visa Tower ya, yang sangat berbahaya untuk balon. Tepat, dan Barbarian King nanti tujuannya dipadu bersama dengan Bowling-Bowling, mengarahkan Barbarian King masuk ke tengah menggunakan jump spell. Ya, tepat, dan menuju air defense kedua. Ya, Tesla keluar langsung. Oke, keren. Dan bagian sebelah sini
bagaimana cara membersihkannya, kita mau lihat lagi, kita ulang bagaimana cara menggunakan membersihkan area sebelah sini ya. Tadi dibersihkan dengan apa, saya lupa. Oke. Dengan apa tadi ya, membingungkan sekali. Rupanya menggunakan apa ya, sepertinya menggunakan bowling. Oke, kita coba lagi. Ya, tepat sekali di sini. Cukup menggunakan satu bowling, perhatikan. Satu mortar. Ya. Gold mining. Menggunakan bowling dan satu barak. Ya, tepat sekali. Perhatikan. Hanya cukup menggunakan satu bowling. Bisa area situ bisa bersih ya. Dibantu dengan giant dan juga apa tadi ya. Dan giantnya tidak berhasil. Ya, kita lanjut. Yang namanya Archer Queen. Masuk. Dibantu dengan belum masuk ya. Oke. Okay. Ya. Mana Barbarian King? Kamu akan dikeluarkan dari mana? Oke, okay, masih ada Tesla di pinggir-pinggir ya. Bisa dilihat tadi 1 2 3 Archer Tower bisa dihancurkan. Ini sangat membantu sekali menggunakan pasukan lava balon ya. Tinggal 17 balon dan juga 1 lava mech. Ya, tepat sudah dikeluarkan. Barbarian King di depan sebagai tameng dan bowling di belakangnya dan red spell situ. Dan spell poison untuk menghancurkan CC-nya adalah Valkyrie ternyata. Dan saatnya mengeluarkan lava balon. Ya, tepat sekali balon terlebih dahulu. Mengarahkan ke Air Sweeper Inferno dan tepat berbarengan dengan itu. Lava mengarah ke Air Defense. Dan red spell situ, satu red spell saja untuk menghancurkan Inferno Visa Tower dan juga Air Sweeper. Hanya tersisa beberapa bangunan saja ya. Dan Air Defense 1 dihancurkan oleh kumpulan balon di situ ya. Oke, keren sekali, terinspirasi menggunakan pasukan miner atau menggunakan Witches Pulling. Silahkan komen dan like video.